Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Abadinggo Channel. Nah, hari ini sahabat peternak Indonesia, di rumah unggas itu lagi diguyur hujan ya. Nah, kalau sekarang itu sudah ya tinggal rintik-rintik, tapi tadi waduh luar biasa, sangat deras sekali. Nah, makanya ini karena hujannya tadi deras disertai dengan angin kencang, jadi perlu harus ada pemeriksaan di dalam ruangan. Nah, ini saja masih gerimis ya. Saya coba cari apa namanya. Oke, sahabat peternak, ini saya cari tolu lembu. Kalau bahasa Gorontalo bilang lembu, kalau orang Gorontalo. Nah, sudah, kalau yang di sebelah sana itu aman, itu tidak, udah pasti nggak bahasa itu. Nah, yang saya khawatirkan yang di sebelah sini, kan ini kan atapnya setengah, ya pastilah basah. Tapi kita lihat apakah lantainya masih basah atau bukan. Ini, nah ayam-ayamnya juga mandi hujan. Cuman tidak lama mereka mandi hujan, karena di sebelah setengahnya lagi ada diberikan atap ya. Nah, cuma ini beruntung, ini saya gunakan pasir. Kalau dia masih tetap tanah pasti karena tadi waktu hujan deras itu saya lihat itu airnya banyak di situ. Nah, karena dia saya berikan alasnya, saya berikan pasir, jadi airnya mulai atau cepat turun ya. Nah, ini mereka di sini. Ini kan diberikan atap setengahnya. Nah, jadi alhamdulillah dia minum berair tapi cepat turun, cepat kering. Cepat kering dia. Kemudian juga lantainya tidak becek karena dia pasir. Nah, ini sudah kering. Nah, di ruangan sini itu sudah kering. Ini memang tadi ini basah, ini full air ini. Ini full air, tapi karena dia pakai pasir, nah airnya ketika airnya turun, dia tidak tidak becek ya, maksudnya tidak berlumpur. Nah, ini masih ada sedikit airnya. Ini sahabat peternak, ini sekarang masih gerimis lagi ya, masih gerimis sisa hujan tadi, hujan deras. Ini ayam-ayamnya sudah berteduh di atas. Nah, kita lihat sebelah sini. Saya akan lihat sebelah sini. Nah, ini yang saya perkirakan tadi. Saya perkirakan. Nah, makanannya saja basah. Aduh. Tapi kalau makanan basah tidak apa-apa, karena dia langsung pencernaan ayamnya juga sudah bagus, tidak masalah. Cuma kalau keseringan begini, nah ini harus diantisipasi nih. Nah, karena memang ini sebenarnya tidak tampias, cuma karena memang tadi hujan kemudian ada angin kencang, angin luar biasa, jadi akhirnya tampiasnya ke sini. Ini basah setengah di dalam, ada yang basah. Ini lagi. Nah, ini basah, ini anakan ayam. Tapi tidak terlalu parah ya. Tidak terlalu parah. Alhamdulillah ayamnya masih aman ya. Anakan ayamnya masih aman. Oke, nah ini yang saya khawatirkan seperti ini. Oke, sahabat peternak, sekedar melakukan pengecekan terhadap